Usai mengikuti uji kelayakan nama untuk diusung partai pada Pilwakot Makassar 2018 mendatang di kantor Sekretariat PDIP Sulsel, Jalan Gunung Bawah Karang Makassar, salah seorang bakal calon wali kota, Rusdin Abdullah, mengefektifkan pendaftaran dirinya pada dua partai politik saja. Rudal sapaan akrab Rusdin Abdullah ini menilai koalisi partai Golkar dan PDI Perjuangan dirasa cukup baginya memakai kendaraan dua parpol ini. Sebab dari hitungan politik, kolaborasi dua parpol tersebut memiliki 13 kursi di Parlemen Makassar, sehingga hitungan kuota pencalonan sudah melebihi target. Oh ya, kalau parpol yang saya daftar ya, saya tidak mendaftar ke parpol-parpol mana, hanya PDIP saja saya kader Golkar. Saya kira kalau Golkar berkoalisi dengan PDIP sudah cukup, lebih dari cukup, karena dibutuhkannya 10 kursi, kalau PDIP ada 4, ya sudah 12, ya sudah lebih dari cukup. Janganlah kita besar-besarlah koalisinya, cukup kecil tapi kuat. Seperti itu. Rudal akan terus bersosialisasi ke masyarakat demi meningkatkan elektabilitas, akseptabilitas, dan popularitas demi keterpilihan dirinya memimpin Makassar kelak. Dari Makassar, Astriadi Aziz, MNC Media, memberitakan.